Topeng kayu adalah inilah jiwa saya, inilah kehidupan saya. Mau tidak mau saya harus menekuni dan tetap melestarikan topeng ini. Ini kan topeng klasik, jadi seni sifatnya seni yang sudah klasik itu sudah sampai up, sudah memuncak, artinya sudah sampai titik puncak, artinya itu kesempurnaannya. Jadi nanti kalau dirubah sedikit saja itu sudah bukan klasik lagi. Tetapi saya yakin ya, karena yang namanya seni budaya tradisional ini sudah mancing ke dalam kulit daging kita masing-masing. Walaupun nanti akan hilang, lebur dari dunia, muka dunia ini, suatu saat akan muncul lagi, tumbuh lagi, tidak akan bisa hilang. Ini keyakinan saya seperti itu. Kalau saya punya usul di dalam pendidikan formal ya istilahnya ada mulok, muatan lokal, itu diperkenalkan. Itu salah satu cara yang paling efektif. Jadi generasi penerus itu lambat laun akan tahu sejarah. Cintailah apa profesi yang Anda miliki, itu saja. Pekerjaan apa saja kalau sudah dicintai, dipelajari atau ditekuni, itu tidak akan kemana-mana. Itu saja, pegang teguh apa profesi kamu, dan tekuni, dan cintai. Itu saja.